من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله kita bersyukur pada Allah malam ni dapat sama-sama kita bersama di Taman Serindik Surau Nurul Iman. Betul. Terlebih dahulu saya ucap ribuan terima kasih kepada Cik Umat, pengerusi surau, yang telah sudi memberi laluan untuk saya. Sebenarnya saya rindu lama dah. Sebelum ni Cik Gudin Nasruddin untuk kontak saya, kata tak ada masa nak masuk nak celah sebab banyak program di sebelah Kuala Lumpur. Ni pun malam ni satgi lepas pukul 2, lepas Taman Dunia satgi ni, saya nak pergi Kelantan. Pergi di Kota Baru 4 hari 4 malam. Mereka susun program penuh di sana. Jadi banyak aktiviti walaupun saya duduk atas wheelchair lah ni. Saya kena sakit buah pinggang. Baru lepas dialisis saat-saat ni. Tadi duduk atas kursi dialisis, lompat main tuan ngejak. Saat pergi balik baru nak rehat. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dah sekalian, nama saya orang nak panggil Ustaz Pemboleh, Doktor Pemboleh. Orang Kedah kata Tad Pemboleh, Tad Pemboleh, ikut suka lah. Saya suka orang panggil saya Ustaz. Ustaz Jamnul Azhar bin Haji Mulkan. Jamnul Azhar bin Haji Mulkan, orang Melayu bukan orang Pakistan. Asal Batu Lapan, Bendang Siam, Cangkak Jering, Taiping, Perak. Kemudian kahwin dengan orang Kedah. Main mengaji di Matak Mahmud. Duduk di Matak Mahmud selama 6 tahun. Dia tak apa-apa nak ni. Tak apa sedap. Dia macam putih-putih. No? Okay. Mengaji di Ma'had 6 tahun. Sampai Syahadah Al-Aliyah, sijil tertinggi Matak Mahmud. Dan kemudian sambung di Fakulti Perubatan Universiti Al-Azhar di Mesir. Tamat dalam bidang perubatan, saya ada syahadah ma'had, saya guna pula syahadah ma'had, masuk pula belajar di Fakulti Syariah wal Qanun, Syariah dan Undang-Undang di Universiti Al-Azhar juga, alhamdulillah. Jadi ada dua ijazah tu yang saya kata tadi, nak panggil Ustaz pun boleh, Doktor pun boleh. Balik bertugas di Hospital Kangak di Perlis, Hospital Tuanku Fuziah, tahun 98 sampai tahun 2004, 8 tahun. Kemudian sambunglah sikit buat master, buat apa. Last kali saya berhenti buka klinik sendiri. Sekarang klinik saya di Pendang, dulu di Syahab Belana. Tutuplah Syahab tu sebab saya sewa bangunan. Kemudian tuan kedai tu jual. Saya kena lari lah pergi duduk di Pendang. Alhamdulillah sekarang ni, sampai lah ni, klinik saya ada di Pendang. Sudah berkahwin makcik. Abang saya siap lah. Isteri tak ramai, baru seorang. Anak tak ramai, baru 8. Cucu tak ramai, baru 7. Oh tu dia ambil cucu lah. Nampak je macam ni muda ni, baru 50. Muda ni, muda tek-tek ni. Tapi sebab penyakit uzur sikit. Kemudian ditambah pula saya aksiden lah, kemalangan jalan raya. Tak boleh berjalan. Tu naik wheelchair tu. Jalan dekat-dekat boleh lah, dalam rumah. Memang tak pakai wheelchair. Tapi kalau jauh-jauh, kena pakai wheelchair. Baik tuan-tuan, bapak-bapak, ibu, malam ni nak cerita. Kebenaran Islam ini sangat hebat. Sangat hebat. Sebab tu saya pernah sekali orang jemput saya di Universiti Utara Malaysia, UUM. Lepas jemput saya, saya ingat forum biasa je.
Dia telefon saya, doktor minta tolong main jadi panel forum di UUM. Saya tanya balik, forum ni dengan siapa lagi? Selalunya saya pilih juga. Saya tak mau dengan orang-orang yang saya tak kenal. Ada juga orang saya tak kenal. Kan? Antaranya, mufti sebuah negeri. Negeri antah berantah. Saya cukup meluat dia tu. Kan? Janganlah. Jangan jumpa saya, saya maki depan lah. Kan? Puak-puak anak pada Wahab. Tahu anak Wahab? Ha, faham kan? Ha, faham boleh main pula. Puak hak sikit bid'ah, sikit masuk neraka, mampus. Depa ni kerja depa nak suruh kita masuk neraka eh. Depa aja masuk syurga. Ha ni perangai puak ni saya cukup melat puak ni. Jadi saya tanyalah siapa dia panel yang kedua. Yang ketiga, depa pun habaq, kami bukan ganding dengan ustaz. Kami ganding dengan tokoh agama lain. Oh. Sudah. Saya kata ni baru pasal. Saya kata saya tak biasa ni forum macam ni. Dia panggil dialog between civilization. Dialog antara agama. Empat agama terlibat. Islam, Buddha, Hindu, Kristian. Saya kata cari orang lain lah. Saya tak pandai lah babak ni. Saya bukan pakar perbandingan agama. Saya ni doktor hak cucuk pungkuk orang. Masa kerja saya. Nak suruh lain benda tu saya tak tahu. Dia kata tak apa, doktor main kak. Pasal doktor pandai cakap orang putih. Saya kata bahasa orang putih saya pun tak apa-apa putih. Kelabu TNG. Pilah. Orang perempuan nasihat, dia kata pilah bang. Dia pun berajat. Pilah tengok macam mana. Pi tengok tu mulia kan. Dia buat di Padang. UUM. Fakulti Sains Kemanusiaan. Buat di Padang. Dia tak buat dalam bangunan. Rupanya ramai yang nak main. Ramai semua malam tu. Cina, Hindu, Kristian, Kadazan, Iban, Hak Sabah, Sarawak pun ada. Termasuklah juga budak-budak UUM sendiri. Kami diletakkan atas pentas empat orang panel. Saya kiri sekali. Sebelah kanan saya Pandri. Dia pakai salib besar lengan. Sangkut kat dada. Kalau baling tongkat salib tu kat kepala anjing, confirm koma 3 tahun lagi tu. Tu wakil agama Kristian. Sebelah dia, dia ni ketua Sami Kuil Sri Maha Mariamman Subramaniam. Macam mana tu ketua Sami? Dia ada 8 naik tu dia. Bukan 5 pakcik, 8. Kalau 3 saja no, kalau 8 ni jeneral lah kot. Ketua Sami Hindu. Ujung sekali baju tak pakai. Panel yang keempat. Seluar tak pakai, kasut tak pakai. Ah, itulah. Dia pakai kain ihram. Ha, faham ke no? Cuma kain ihram dia tak ditumpang warna oranye. Ha, Sami Buddha. Jadi empat agama. Bila saya pergi, mereka pun tengok saya main, mereka seronok. Terus mereka mulakan forum, mereka kata, kita minta Dr. Jamnul untuk mulakan forum. Forum dalam bahasa Inggeris. Sepenuhnya, aduh, yang tu yang saya meluat. Kita duduk di Malaysia, tapi kena cakap bahasa orang putih. Tapi sebab saya tengok orang adik itu pun ramai yang bukan Islam, tak apalah. Dia kata, every panelist will be given only 10 minutes to elaborate about their own religion. They are not allowed to touch such sensitive issues within another religion. Itu syarat forum. Tiap panel 10 minit, tak boleh lebih. Dan tiap panel tak boleh sentuh benda sensitif dalam agama lain. Kita minta Dr. Janur untuk mulakan forum. Saya juga, tak apalah. Saya pun cerita, the most basic and principle of Islamic teachings is about the oneness of God. Kami orang Islam yang paling asas, kami ajak ke anak-anak kami, awalul ma'rifatullah.
awal-awal kenalkan pada Allah Tuhan. Tuhan kami ini satu. We worship a single God. Kami sembah Tuhan yang asal, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Tuhan kami tak boleh dilihat, tak boleh disentuh, tak boleh didengar. Tak boleh dicerap dengan apa-apa deria manusia. Saya baca ayat tu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 minit lama mana habis? Saya kaki cakap pula. Habislah 10 minit. Lepas tu saya bagi mic ni kat sebelah saya. Siapa dia tadi? Ha, pakai? Pakai tongkuai dia kan? Ha, bagi kat dia. Padri. Dia dapat mic terus, dia pun empuk meja. Mana boleh Tuhan satu? Tuhan kena tiga pula lah. Saya ada fikir nak latih ikut suka hang. Tuhan hang 18 pun. Kami orang Islam, Tuhan kami berapa? Satu kan? Tuhan kena tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Allah yang suci. Jesus Christ was the Son of God. Nabi Isa ni anak Tuhan. Amboi. Sakit hati dengar. Dia duk bla-bla-bla cerita pasal anak Tuhan. Saya rasa geram, saya rasa nak luku yang pala dia ambil. Tapi mak saya pesan. Arwah mak saya pesan, dia kata, Azhar, kamu kalau forum, kamu orang kata kat kamu, kamu sabar. Sebab mak tengok selalunya cerita Hindustan, hero kalah dulu. Habislah 10 minit, lama mana kan? Start. Bila dia habis, saya angkat tangan Mr. Pastor. Pastor ni gelaran dia lah. Maksudnya ketua padri. Mr. Pastor, have you finished? Hang habis ya? Dia kata, yes, I'm finished. Saya tanyakan dia, why do you regard Jesus Christ as the Son of God? Awak yang hang mati-mati kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Kau tengok dia jawab. Dia kata, oh, he was a miracle. Dia ni hebat. Everybody born with a father. He has no father. Setiap kita manusia ada bapa. Lahir ada bapa. Dia tak ada bapa. Sebab tu kita kata dia anak Tuhan. Saya pun kata kat dia, kalau cakap lahir tak ada bapa, law pun banyak. Nabi Isa banyak lah. Tu anak luar nikah tu mana ada bapa? Oh, tak. Dia kata, tu anak luar nikah. Tahu lah. Itu anak zina. Tapi macam mana Nabi Isa lahir? Dia kata Mary was a virgin. Nabi Isa ni mak dia. Siapa dia mak dia? Siti Maryam. Mary, dia panggil Mary. Mary was a virgin. Dia ni anak dara. Unmarried, tak pernah berkahwin. Saya tanya ke dia, kalau dia tak pernah berkahwin, macam mana boleh lahir Nabi Isa? Tengok dia jawab. Dia kata Allah masukkan roh yang suci ke dalam rahim Siti Maryam, mengandunglah Siti Maryam, kemudian lahirlah Nabi Isa. Saya tanya dia balik, siapa yang bagi roh suci itu masuk? Dia kata Allah. Saya kata kalau macam tu, itu bukan anak Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Dia, he was not the son of God, he was the creation of the God. Dia tak ada jawab. Saya kata, kalau betul lah, oleh sebab dia tak ada bapa, kamu kata dia anak Tuhan, maka yang lebih layak jadi anak Tuhan bukan Nabi Isa, tapi Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Adam bukan cakap lahir tak ada bapa, mak pun tak ada, yang Tuhan tak heran. Dia garu pula. Oh, dia kata, ya tak ya juga lah. Ha, tu dia. Apa boleh faham? Tuan-tuan, dia boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Berapa kosong? 1-0. Ha? 1-0, France melalui Croatia. Ha, ha, malam ni France dengan Croatia. Oh. Dah lagi tu. Saya tak minat sangat bola, tapi kalau final saya tunggu. Sebab itu lah ni. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian. Bila dia tak ada jawab,
saya tanya hari, aku nak kena tanya soalan yang seterusnya. Pasal yang tak boleh jawab. Okey, tak apa, boleh kita. Soalan kedua, saya kata, I know you have 4 version of Bible. Aku tahu hang ada 4 jenis kitab Bible. Pui. Dia kata, hang tahu. Awak ingat aku mangkuk ayu lah. Dia ingat kita tak tahu saya agama dia. Saya kata, hang ada 4 jenis. Ada Injil Matthew, Gospel of Matthew, Gospel of Luke, Gospel of Peter, Gospel of John. Betul tak? 4 jenis. Oh, dia kata, oh, betul, betul. Dalam kitab Matthew, Injil Matthew, dia kata apa? Book of Exodus, chapter 2, verse 16. Wih. Dia kata, hang ingat lho. Hang apa? Dia kata, Quran aku, 30 juzuk aku apa? Takat Bible hang kacang lah. Haa, tu dia. Apa dia kata dalam Book of Exodus? Bahagian kedua ayat ke-16. A good Christian cannot eat pork. Apa makna dia? Orang Christian haram makan babi. Bisa dengar babi? Babi kalau dia lintas jalan, dia kepala dia tegak kan tunduk. Tegak kan tunduk. Tunduk pasal apa? Malu dia babi, pak dia babi, mak dia babi, tok wan dia babi, tok nek dia babi. Dia malu. Baik, saya tanya kat dia, hang makan babi tak? Dia kata, bukan cakap makan babi. Siap babi masak kicap lagi tu dia. Saya tanya kat dia, siapa bagi kebenaran hang makan babi? Nabi Isa makan tak? Dia kata, tak. Kitab Injil bagi tak makan? Tak. Agama Kristian bagi nak makan? Tak. Habis pasal apa makan? Aku tengok orang lain makan, aku makan. Haa, tu dia. Dia tak ada jawab ke. Berapa kosong? 2-0. Jalan lagi. Perlawanan diteruskan. Soalan ketiga. Saya kata, dalam Book of Leviticus, chapter 11, verse 7. Gospel Matthew juga, kitab Matthew. Bahagian surah Leviticus ayat yang ke-7, surah ke-11, dia kata apa? A good Christian cannot drink or consume alcohol. Apa maksudnya? Orang Christian haram minum arak. Saya tanya kali, hang minum arak tak? Dia kata, hari-hari minum arak. Saya tanya kali, apa siapa hang minum? Nabi Isa minum tak? Dia kata, tak. Kristian bagi nak minum? Dia kata, tak bagi. Kitab Injil boleh nak bagi minum? Tak. Dia kata, tak boleh. Pasal apa yang minum? Pasal aku tengok orang lain minum. Habis. Berapa kosong? 3-0. Monti tu dekat tu. Sehari sambung balik pasal pandu ni. Baik. Sebelah dia tadi siapa? Had 8-9. Oh, dia. Pandu ni bila dia tengok apa nama Sami ni, bila dia tengok Padli tak ada jawab, dia buat lagu tu apa. Saya nampak, saya kata, uncle, panggil pakcik lah, kadang saya dia tua. Pasal apa you buat macam tu kat Padli? Dia kata, talalah doktor, ini Padli pun banyak leceh lah. Doktor tanya 3 soalan pasal dia punya agama, dia sendiri pun tak boleh jawab. Apa punya Padli? Bodoh punya Padli. Dia kata bodoh kat orang tu. Saya kata, ya jangan cakap bodoh sama orang. Ha, dia kata, pasal apa? Pasal you pun sama, ha? Pasal apa kata saya bodoh? Saya kata, ya, saya bukan cakap baca kitab Bible. Kitab Veda pun saya baca. Kitab Veda ni kitab apa? Kitab suci agama Hindu dan Buddha. Dalam kitab Veda ada 4 jenis juga Veda pun. Kita betul tak? Hang tengah elok aku nak sebut. Kita 4 jenis. Rig Veda nombor 1, nombor 2 Purana Veda, betul dia kata. Nombor 3 Mahabharata, betul. Nombor 4 Bhagavad Gita. Ayoyo ustaz. Kalau boleh. Dia kantoi. Macam mana ustaz tahu? Macam mana ustaz boleh faham kitab Veda?
Saya hari-hari baca pun tak faham. Hampa gelak dia baca kitab bila tak faham. Ya hampa baca Quran tak faham. Ha. Baru sama. Sebab tu baca Quran tengok juga makna Quran. Ambil Quran terjemahan betul tak? Kita panggil talab tadabbur. Ni baca dia kata apa tak tahu Ustaz. Tak ke Quran maki kita ke apa? Lepas tu kena tahu makna dia tuan-tuan. Jangan jadi macam orang Hindu baca kitab Veda tapi dia pun tak faham apa. Nanya orang tuan-tuan, nanya. Baik, balik cerita tadi. Bila dia tahu kata saya boleh faham Veda, dia heran. Macam mana Ustaz boleh faham Veda? Saya pun bukan baca kitab asal. Kitab asal mana boleh faham? Tulisan melengkoi macam sepuling kereta. Bahasa Hindu. Mana boleh faham? Saya baca terjemahan yang ditulis dalam bahasa Inggeris oleh seorang Profesor Dr. Pundit Ved Prakash. Payah sikit nak sebut nama dia ni. Profesor Dr. Pundit Ved Prakash. Jangan silap, jangan terbabat, jangan sebut Dr. Pundit. Hampa sebut Pundit depan orang dia, dia sepak sama mampu. Pundit maksudnya apa dalam bahasa Sanskrit, bahasa Hindu? Bermaksud pendeta. Orang alim agama. Kita tak pakai pendeta lah, kita pakai ulama. Ulama tu maknanya pundit. Orang putih panggil pandit. Maknanya orang alim, tuan guru lah. Syekh, maulana, macam tu. Dia ni buat kajian agama Hindu 14 tahun, PhD. Di University of Allahabad. Empat kitab ni dia buat kajian untuk tesis PhD dia. Dan dia mendapati empat kitab ni ada satu bab yang akhir. Nama dia Kalki Avatar. Dalam empat kitab ni, dalam Rig Veda, dalam Purana Veda, dalam Mahabharata, dalam Bhagavad Gita, ada satu bab yang sama namanya Kalki Avatar. Bab ni menceritakan di akhir zaman Tuhan akan utus seorang manusia. Manusia ni akan hidup di satu zaman dipanggil Kalki. Kalki ni akhir zaman. Avatar maknanya penyelamat. Lelaki yang akan diutus menjadi penyelamat, namanya dalam kitab ni disebut dalam bahasa Sanskrit, bahasa Hindu, Narasansa. Narasansa bermaksud dalam bahasa Melayu yang sangat terpuji. Bahasa Arab panggil apa yang sangat terpuji? Ha, apa dia? Muhammad, la ilaha illallah. Dia heran tu. How come your prophet's name was mentioned in my Veda? Macam mana nama Nabi kamu ada dalam kitab Veda aku? Saya kata, aku mana tahu. Hang tanyalah orang yang tulis kitab hang. Hang tahu tak siapa yang tulis? Dia kata, aku pun tak tahu. Ha, baru betul. Disebut nama, bukan cakap itu. Ibunya, he was the son of Sumati and Vishnuyas. Mana dia punya ni? Belum bosan. Betul. Bismillah. Mak dia nama Sumati, pak dia nama Vishnuyas. Apa maksud dia? Sumati dalam bahasa Sanskrit bermaksud dalam bahasa Melayu yang sangat dipercayai. Arab panggil Aminah. Pak nama Vishnuyas bermaksud hamba Tuhan. Arab panggil Abdullah. Ay, dia kata hebat ni, dia kata
Bukan cakap sebut nama penyelamat tu, nama mak dan pak pun ada. Saya kata, ayah, siapa ini orang? Nama Muhammad, penyelamat akhir zaman. Pak nama Abdullah, mak nama Aminah. Siapa ini orang? Dia kata, siapa lagi? Nabi Muhammad lah. Ha, tu dia. Pasal apa hang tak masuk Islam? Hang percaya tak kitab Veda? Hang? Dia kata, percaya. Pasal apa hang tak ikut? Dia kata, pasal apa selama ni saya baca tak jumpa? Nak jumpa apa? Dia tak faham. Bila saya beritahu kat dia, baru dia faham. Ha, jangan jadi macam tu. Kita baca Quran pun jangan jadi macam tu. Wih, dia kata, ada. Jadi hang, kalau hang betul ikut kita hang, hang sekarang you should now become a Muslim. Dia melengung, tak boleh nak kata apa. Mulut dia tak boleh kata apa, terkedu. Muka dia jadi merah, hijau, kuning macam lampu traffic light. Tak boleh buat apa. Dia terkejut sebab ada nama Nabi Muhammad dalam kitab Veda. Macam mana boleh ada, itu panjang cerita lah. Kajian telah dibuat dan pakar-pakar sejarah telah menulis. Saya tak bermaksud nak urai panjang cerita bab kitab Veda-Veda ni. Cuma saya nak abang, nama Nabi Muhammad ada dalam tu. Dia dengar, dia melengung, dia tak boleh jawab. Saya kata, hang, kalau hang betul ikut kitab hang, hang patut jadi Islam lah. Dia kata, doktor, bagi masa sikit. Bukan senang ni nak tukar agama ni. Bagi aku fikir, tak apa, ambil masa fikir. Tapi jangan lama lah. Takut sekejap, ha? Mati. Mati, Tuhan tak ampun dosa. Baiklah, dia kata, doktor bagi nombor impun. Saya pun ambil nombor impun, bagi kat dia, ambil nombor impun dia. Save dalam impun saya. Saya kata, lepas ni, hang balik, lepas forum ni, bila-bila masa hang nak minta tolong aku, aku akan tolong hang. Hang telefonnya aku. Saya pun balik main losak lepas malam tu, lepas forum. Dia pun balik pergi Batu Kip. Dia duduk Batu Kip, tempat well-well tu. Saya pun tunggulah kot-kot dia nak call. Lepas sehari tak call, dua hari tak call, seminggu tak call, sebulan tak call, enam bulan tak call, tahun tak call. Bila sampai setahun ni, saya pun dah tak ada arah lah. Bagi saya tak ada arah orang tua ni, pakai tak masuk Islam lah. Baru ni dekat 3 tahun dia call. Saya save nombor dia. Saya terkejut bila dia call sebab saya save nombor dia panjang. Ketua Sami Kuih Sri Mahamariman Subramaniam 89 tu dia. Bila dia call net penuh skrin. Saya tengok alamak orang tua ni call lah. Saya pun jawab. Saya kata halo. Saya tak wani lah jawab. Salam. Sebab kita tahu dia bukan Islam, Ketua Sami. Saya kata, halo. Dia kata, doktor, assalamualaikum. Oi. Ketua Sami bagi salam. Nak jawab tak? Boleh jawab tak kalau orang bukan Islam bagi salam? Boleh jawab sekat. Waalaikum. Nabi ajak Siti Aisyah, bila orang bukan Islam bagi salam, kita jawab, waalaikum. Bila saya jawab, waalaikum, dia tahu ni jawapan untuk orang bukan Islam. Dia kata, doktor, don't worry. I have already become a Muslim. Aku dah masuk Islam. Alhamdulillah. Dia kata, doktor tahu saya mana duduk sekarang? Saya kata, saya mana tahu, ini pun tak cakap. Saya duduk Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Belajar Islam. Ish, kata hebat. Doktor tahu tak saya masuk Islam dengan siapa? Saya kata, saya mana tahu. Ini pun tak tunjuk gambar. Saya masuk Islam di tangan Tok Guru Nek Aziz. Sebelum Tok Guru meninggal, Masya Allah. Kita pun tak nak jumpa Tok Guru Nek Aziz berdepan, dia boleh jumpa. Jadi dah masuk Islam. Alhamdulillah. Settlelah tuan. Baki berapa lagi? Berapa lagi baki? Dua lagi. Balik cerita Padri tadi. Bila dia tak ada jawab, tiga soalan. Berapa kosong tadi? Tiga kosong. Saya kata cukuplah. Aku tanya soalan tak akhir. Pusat kesian kat dia. Bila dia tak ada jawab, budak-budak Kristian di belakang ni tak puas hati. Dia pun lepas tu, apa punya Padri? Bodoh punya Padri. Woi, Padri cak yam, balik lah. Dia pun tak puas hati. Soalan terakhir saya kata, do you believe
that the Jesus Christ will be revealed for the second time. Ham percaya tak Nabi Isa akan turun kali kedua? Dia kata, yes, we do believe. Kami percaya. Saya tanya kepada dia, what is the purpose? Apa tujuan dia? Apa tujuan Nabi Isa turun kali kedua? Dia jawab, mudah. To complete the Christianity. Dia ingat dia pandai. Nak melengkapkan agama Kristian. Okey, saya kata. Kalau itu jawapan ham, bermakna ham mengaku yang agama Kristian dah tak lengkap. Ham ikut apa-apa agama, agama yang tak lengkap. Tak, bukan macam tu. Apa. Hang yang kata tadi. Nak pergi lengkap. Ikut agama aku, agama aku lengkap. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Baik, dia kata, kalau macam tu, hang pandai ingat. Hang beritahu pasal apa Nabi Isa kena turun kali kedua. Saya kata, aku boleh jawab. Kalau tidak, aku tak tanya soalan tu ke hang. Nabi aku bagi tahu dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari dan Muslim. Apa Nabi kata? Sayanzilu Isa ibnu Maryam li arba'ati umur. 14. Nabi Isa akan turun kali kedua. Yang pertama, liyaqtul ad-dajjal. Misi pertama kena bunuh DJ. Tahu DJ? DJ yang mentah apa? Satu ke dua? Ha, DJ yang mata satu tengah day itu, tu bukan DJ. Tu jin pakai tonceng makcik. DJ ni mata dua macam kita, tapi mata kanan dia buta. Dia keluar, dia mengaku dia Tuhan. Dia suruh orang semua sembah dia. Dia sesatkan semua orang, termasuk orang yang mengaku dia jadi Islam. DJ dia guna tarikan duit, kemewahan dunia, nafsu. Siapa ikut dia senang, senang sah je lah. Lepas tu kena azab lah. Ni DJ. Dajjal bermakna kadzab, penipu. Maksudnya Dajjal ni maksudnya penipu. Baik, bila Nabi Isa turun ni ada sebab. Sama bunuh Dajjal. Dajjal keluar sezaman dengan Imam Mahdi. Oleh kerana teruk sangat masa tu orang Islam disesatkan, maka Allah hantar seorang pembela namanya Imam Mahdi. Pertemuan tak dapat dielakkan, akhirnya berperang antara Dajjal dengan Imam Mahdi. Dajjal duduk bumi ni berapa hari? 40 hari. Hari pertama macam setahun, hari kedua macam sebulan, hari tiga macam seminggu, baki 37 hari itu macam hari biasa kita. Jaya kepung Imam Mahdi di Syria, di Damascus, Damsyik, depan Menara Putih Masjid Al-Amawi. Menara Putih ni nanti Nabi Isa akan turun di situ. Bila kepung, hampir-hampir Imam Mahdi terbunuh. Dia diselamatkan oleh azan orang di Masjid Amawi, azan sebab masuk waktu subuh. Dajjal terlupa waktu subuh yang terakhir adalah hari Jumaat. Bila dia azankan, Nabi Isa berhenti, dia kata kita semayang dulu. Dia buat sah macam semayang. Dajjal tengok, Dajjal pun kata kat tentera dia, ceasefire. Kita berhenti bagi orang Islam semayang. Kira bagus juga Dajjal tu. Bagi peluang kita semayang. Lepas semayang, sebelum nak semayang tu, Nabi Isa nak angkat apa nama, Imam Mahdi nak angkat takbir, nak jadi imam, turun Nabi Isa dari langit sebagai pertolongan daripada Allah. Dua malaikat mengelilingi dia, kanan sorak satu, kiri satu. Bila turun Imam Mahdi kenai. Imam Mahdi kata kat pengikut dia, hadza Isa ibn Maryam, wahai pengikut aku, inilah dia Nabi Isa, anak Siti Maryam. Ta'ala ya Isa, mai. Wahai Nabi Isa, salli bina salata, mai semayang subuh sekali. Wa ammimna, dan imamkan kami. Kata Nabi Isa, laqad aqamati salah lakum wa laysa li.
kamu telah difardukan, disyariatkan iqamah, dan iqamah itu adalah untuk kamu menunaikan solat, bukan aku. Maka aku semua jadi makmum saja. Jadi yang jadi imam siapa? Imam Mahdi. Siapa jadi makmum? Nabi Isa jadi makmum. Itu hebat tak hebat umat Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Lepas sembahyang, Nabi Isa balik belakang nak bunuh siapa? DJ. DJ kata, Allah, my terminator has arrived. Habislah, orang tak boleh bunuh aku, mainlah. Tak ada orang boleh bunuh DJ kecuali Nabi Isa. Nabi Isa ligan, dia lari. DJ lari, tahu nak takut. Dari Damsyik dia lari berapa hari, 3 hari 3 malam ulama kata, sampai ke Palestin di Babul Lud. Di situlah nanti Nabi Isa akan bunuh dia. Agak-agak Nabi Isa bunuh dia pakai senjata apa? Ha. Pakai apa? Pistol M16. Ha, lembing, kerik. Takkan kerik kot. Jauh sangat kalau hang tua kotlah kan. Ha. Nabi Isa tak pakai senjata. Nabi kata, "Falamma nazara Isa a'yunad dajjal fayadhubud dajjal kama yadhubul milah fil ma'." Bila Nabi Isa tenung dia mata dajjal, maka hancurlah dajjal seperti mana garam yang kena air. Apa jadi garam kena air? Meleleh dan jadi air larut. Mati dajjal, body pun tak ada, mayat pun tak ada. Bila dajjal mati, apa jadi? Pengikut dia teruskan perang Imam Mahdi, menanglah Imam Mahdi. Siapa pengikut dajjal? Di antaranya orang munafik dan orang-orang Syiah. Betul, jangan kawan dengan orang Syiah. Syiah ni adalah musuh kita. Dia adalah tentera-tentera dajjal. Ni sejak naik kerajaan baru ni, banyak tokoh-tokoh Syiah yang jadi menteri. Menteri Pertahanan adalah bapa Syiah Malaysia. Ketua Menteri Melaka adalah orang kanan dia, Adli Zahari, itu Syiah. Jangan tak tahu. Tak percaya, buka dia punya Facebook, buka dia punya blog, ada gambar Khomeini, ada macam-macam gambar. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ini bapa Syiah. Mereka menguasai negara kita lah ni melalui Pakatan Harapan. Siapa sokong baru ni Pakatan Harapan, silakan terima habuan dalam kubur. Esok Allah tibai dia dengan api neraka. Kerana Pakatan Harapan lah yang bawa masuk LGBT, liberal, pluralisme. Baru ni Menteri Agama dia kata apa? Yang dikatakan Hifzuddin, jaga agama, bukan cakap agama Islam, kena jaga semua agama. Wey, hang ni mengkuk ayun ke apa? Ad-din ni hanya Islam. Mana ada agama lain Allah panggil ad-din? Ada tak? Allah tak panggil dinul Buddha, dinul Nasara, dinul Yahud, tak ada. Yang ada innad-din 'indallahil Islam, satu ya. Hei, banyak tu tak dia. Jadi menteri. Tapi rupanya bangang. Kalau dah tak reti, belajar. Tanya ulama. Jangan pakai terjemah dengan ikut kepala otak sendiri. Nampak sangat hang tu bangang. Ha, hampa sokong, hampa kena itu. Saya tak tahu. Tapi bukan orang Taman Serindik ni. Kan? Orang Zimbabwe. Taman Serindik tak ada sokong PA, saya tahu. Jaga tuan-tuan, bila-bila pun jangan bagi sokongan walau sekali dekat puak-puak PA ni, sebab nampak sangat mereka dah samakan agama Islam dengan agama lain. Dia kata sama je agama Islam dengan agama lain. Tapi hang jadi Islam apa? Jadi Buddha? Jadi Hindu lah? Jadi Kristian lah? Hang jadi Islam apa? Kalau semua agama sama, semua agama boleh masuk syurga. Ini kenyataan yang paling biadab dan paling bodoh. Siapa puak-puak yang sokong dia, termasuk puak-puak anak Wahab tadi ni. Ha, kenal anak Wahab tu? No?
Ha, dia kata mufti kat negeri antah berantah itu sokong. Sokong, saya kata istighfar ni. Tak mengaji agama, tak mau tanya orang. Buatlah akai itu pakai akai sendiri, tuan-tuan. Lepas tu tak boleh, tuan-tuan. Ini sangat menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Besok masuk dalam kubur, esok jenuh jawab. Jenuh jawab. Lepas tu lah ni, iklan-iklan lesbian, gay dalam smartphone banyaklah. Pasal apa? Menteri Komunikasi dan Multimedia siapa ya? Si Islam kan, tak Islam? Tak Islam. Dia peduli apa? Remaja Melayu nak rosak. Tu yang beranak, berzina, merata, keluar sabit anak haram tu. Pasal ditajak, dipromosikan. Bahkan puak-puak gay dan lesbian sekarang dapat kesenangan untuk buat majlis-majlis mereka. Apa Menteri Agama kata dekat LGBT, bila orang jadi LGBT jumpa dia, dia kata tak apa, hampa buat lah kat mana pun. Hampa jangan, jangan ajak orang lain ramai-ramai dah lah. Hampa buat, hampa duduk dalam tempat hampa. La ilaha illallah. Boleh bagi kebenaran. Sedangkan Nabi kata apa? Kalau kamu jumpa orang yang liwat, bunuhlah kedua-duanya, yang meliwat dan yang diliwat. Nabi suruh bunuh, bukan suruh bagi kebenaran. Bagi lesen pula, Allahu Akbar. Awak jahil teruk sangat zaman ni, lebih teruk daripada Sami Hindu ni. Agama Kristian tak mengiktiraf gay, tak mengiktiraf lesbian. Tapi kita orang Islam yang ada pegang title PhD balik dari Mesir. Saya nak cerita rahsia dia, Mak Mujahid ni. Dia memang balik Mesir, tapi dia bukan mengaji di Azhar. Jangan semua orang salah faham lah. Dia mengaji di American University, University Amerika di Kahira. Lepas tu pemikiran dia bodoh macam tu. Hai, saya cukup geram tu, pokok ni. Lepas tu jangan ikut mereka ni, tuan-tuan. Jangan ikut. Kita sahabat perjuang Islam yang sebenar. Kita nak semua orang muka Islam masuk Islam. Tuan-tuan, apabila saya kata lagu tu bahawa Nabi Isa akan bunuh Dajjal, dan dia akan bunuh hanya dengan cara tenung saja mata Nabi, mata Dajjal, Dajjal mati. Kemudian Imam Ali menang, dia perintah dunia 40 tahun aman. Nabi Isa naik di langit 33 tahun umur dia. Baki dia akan duduk di bumi 40 tahun. Dia akan wafat pada masa umur 73 tahun. Dunia akan diperintah dengan Islam, dengan aman dari barat sampai ke timur. Semua akan masuk Islam. Imam Mahdi perintah sebelah barat, sebelah timur. Nabi Isa mai. Nabi Isa akan mai ke timur. Dia akan touchdown di KLIA. Dia akan kumpul semua orang bukan Islam di Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dia akan buat ucap utama, oh all the non-Muslim, I am the Jesus Christ that you claim me as the son of God. Wahai orang bukan Islam yang ada di Malaysia, akulah Nabi Isa yang kamu kata. Kamu kata, bukan aku kata. Nabi Isa tak pernah mengaku dia anak Tuhan. Nabi Isa tak pernah suruh orang sembah dia. Kamu kata aku anak Tuhan, aku bukan anak Tuhan, I'm not the son of God. Dan yang kedua, aku bukan agama Kristian, aku agama Islam macam Nabi Muhammad. Maka marilah hari ini, aku dah jadi orang Islam, aku nak semua hampa masuk Islam. Maka ke semua orang ke Islam di Malaysia masa itu masuk Islam dengan sebab dakwah dari Nabi Isa sendiri. Termasuk pengikut-pengikut Kristian. Misi pertama tadi bunuh Dajjal. Yang kedua, wayahliku kullal milal ilal Islam. Nabi Isa akan memusnahkan semua agama lain kecuali agama Islam. Kalau betul semua agama sama, pasal apa Nabi Isa musnahkan semua agama yang lain? Pasal apa? Maknanya semua agama sama kan? Tak. Dia seorang je faham lagu tu.
Ni pokok-pokok minal bangangin wal bangangat minal penin wal penat. Ni pokok ni ilmu tak ada nak cakap. Nabi Isa sendiri musnahkan semua agama lain. Ni hadis Nabi sahih. Yang ketiga, dia tahu orang Kristian ni ada simpan salib dan sembah salib keras tu. Keras. Dia kata balik lagi, patahkan semua salib, bakar. Kata Nabi misi ketiga, wa yukassiru salib. Dia akan mematahkan salib dan akan membakar salib. Yang keempat, bila semua orang Islam, orang bukan Islam masuk Islam, babi yang dibelah di Malaysia ni, siapa nak makan? Tuan-tuan tahu babi orang belah banyak belah di Malaysia ni. Lalu kat Hui ada busuk kan? Ha, tu tepi kandang babi lah tu. Sungai Petani ada satu. Dulu Sungai Petani tak ada. Lah ni lepas tu Sungai Lalang nak masuk sampai ke tu Sungai Petani Selatan ada satu tempat berbusuk. Situ ada kandang babi. Sampai dekat Bukit Tambun, dekat Jambatan Baru Pulau Pinang, ada satu lagi tempat busuk. Dekat Bilo, ada satu lagi tempat busuk. Tu semua bau teik babi. Banyaknya babi yang dibelah di Malaysia ni 28 juta ekor. Sama banyak dengan penduduk seorang seekor. Bila semua orang bukan Islam, masuk Islam, siapa nak makan babi? Kata Nabi Isa, wayaqtulul khinzir. Bunuhlah semua babi-babi itu, kata Nabi Isa. Maka semua penduduk Malaysia akan bunuh babi sebab tak ada lah orang yang bukan Islam dan tak ada orang yang boleh makan babi. Itu empat perkara Nabi Isa turun. Siapa kata? Hadis Nabi SAW. Hadis sahih. Padri ini dengar melengung. Habislah forum tentang tu. Lepas forum dia berjamu makan. Tengah makan, padri ini cuit saja. Doktor, you have 5 minutes? Dia kata, yes, boleh. Hang dah 5 minit lah aku nak sembang. Boleh. Saya pun tanya dekat puak penganjur. Pihak penganjur ada tak bilik kosong? Ada. Sebelah dia makan tu. Saya pun masuk dalam bilik tu, panggil dia. Duduk, bertentang mata. Saya tanya dia, ya, ada apa? Dia kata, betul kan Nabi Isa akan turun dan suruh kami orang bukan Islam, orang Kristian masuk Islam? Saya kata, aku tak bohong lah. I'm not telling lies about my own prophet. Please. My prophet says, whoever cheated on me, that I never said that, that he said that, I said that, he is making a preparation for his place in the hellfire. Dalam hadis Nabi, Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammilan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang saja-saja membohongi aku, kata Nabi, aku tak kata lagu tu, dia kata aku kata, maka dia siapkan tempat tinggal dia dalam api neraka. Hang ingat aku main-main ke? Kalau aku tipu hang, aku kata Nabi, aku kata sedangkan Nabi aku tak kata, aku masuk neraka percuma. Oh, kalau macam tu betul lah. Ha? Ni hadis sahih ni, bukan boleh main-main. Lepas tu aku yakin Islam ni agama yang sebenar. Kristian tak? Hindu tak? Buddha tak? Mana boleh sama? Inna din indallahil Islam. Hang tu wirik buat apa lepas-lepas sembahyang tu? Tapi hang sendiri tidak menghargai agama. Hang boleh kata sama je agama dengan agama lain. Mana boleh? Bila saya kata lagu tu, dia pun sengak. Jadi mana betul Nabi Isa akan datang suruh kami orang Kristian masuk Islam? Ya. Dia akan suruh kami patahkan salib? Ya. Kalau macam tu, I'm not going to wait for that time. Aku tak akan tunggu hari Nabi Isa turun baru nak masuk Islam. Sekarang juga aku nak masuk Islam. Dia pun pegang tangan saya. Terus dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Masya-Allah, benda saya terkejut. Dia peluk saya, dia menangis. Bila dia menangis, saya lagi teruk. Tengah duk menangis ni masuk hak yang pakai ihram tadi. Dia pun tengok padri tu duk menangis, dia tahu awak ni. Dia kata, aku dah masuk Islam dah. Aku rasa lega. Kata hak yang Sami Buddha tadi. Dia kata, ni aku nak marah ni, hang potong line aku. Patut aku dulu dia dah. Kita duduk-duduk. Dia kata, doktor,
saya pun nak masuk Islam. Saya kata okey, repeat after me, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna dia, saya kata I bear witness there is no god that truly worship except Allah, then and I bear witness that Prophet Muhammad is truly the messenger of Allah. Dia pun mengucap dan diikut terjemahan yang saya baca, masuk Islam dulu. Habis dah berapa orang? 3. Ini yang kita patut buat, ajak mereka masuk Islam. Bukan samakan agama mereka dengan agama kita. Oh, pelin macam tu. Pelin. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu, lepas tu pandai kata-kata doktor, please don't ever reveal our identity to the public. Jangan sekali-kali beritahu nama sebenar kami di kalangan khalayak umum. Takut nanti gereja dan juga tokong kami akan buru kami dan bunuh kami. Tu dia kan. Kita tak apa, jangan takut. Saya akan sembunyikan identiti kamu. Jangan takut. Sampai hari ini mereka masih Islam dan saya tak boleh cerita mereka dari mana. Ini hebatnya Islam. Hebatlah Islam. Tak dengar jawab lagi. Hebat tak? Hebat. Jadi tuan-tuan, ini kisah benar yang berlaku dan kita harap Allah beri kekuatan untuk kita teruskan perjuangan. Jangan tengok kanan, tengok kiri dah. Nah, dan kita tahu apa yang ada di depan kita sekarang, satu kelompok manusia yang tak peduli agama, asalkan boleh merintah tu dah. Oh, bukan itu cara yang Islam ajak. Asal boleh power, boleh jawatan, jadi menteri, Islam nak jadi apa pun lantak pergilah. Kalau macam tu habis hancur anak cucu kita, anak pinak kita. Ini yang kita takut sangat. Lepas tu kita tak mahu orang-orang macam ni pegang tampuk kekuasaan. InsyaAllah pilihan raya sekali lagi, tugas kita ke semua, bukan saya seorang. Selagi tak jatuh kerajaan yang ada ni, tuan-tuan semua berdosa besar. Sebab kerajaan yang ada ni jelas meminggirkan Islam. Bahkan setengahnya menteri-menteri mereka menghina Islam. Lepas tu kita tak mau perkara ni berlaku. Jadi saya rasa cukup dulu sekolah itu. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan ilmu. Saya mengampun dan maaf. Saya nak buka kalau ada soalan, silakan. 5 minit kan, jangan lemah. Silakan kalau ada. Kah, kalau jumpa di klinik, satu soalan RM5. Sila-sila kalau ada. Ha. Ada Matthew Barnabas tak termasuk daripada KJV. Apa dia KJV? King James Version. King James Version hanyalah satu-satunya versi yang 4 tadi ni yang diiktiraf oleh Kesatuan Gereja Sedunia yang dibuat di zaman King James memerintah United Kingdom 1611, iaitu 100 tahun selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis. Barnabas ditemui tetapi kemudian dimusnahkan, sebab dalam Barnabas ada kisah sebenar Nabi Muhammad. Kitab Barnabas ni sebenarnya di antara Injil asal yang masih ada keasliannya. Akhirnya dia dimusnahkan oleh pihak gereja pada tahun 1611. Tahun yang sama keluar dan terbitnya King James Version. Itu jawapan saya. Wallahu a'lam. Ada lagi tak? Ada satu versi yang dia jumpa, versi Laut Mati dia panggil. Versi Laut Mati cerita kisah sebenar kaum Sodom ataupun kaum Nabi Lut. Ya, betul. Tapi beberapa bahagiannya diragui dan gereja sedunia juga tak mengiktiraf versi Laut Mati. Nah, itu ada dalam, kita tengok National Geographic pun ada history, rangkaian history pun ada macam mana dia cerita kisah sebenar yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihissalam.
menarik, kajian-kajian ni menarik sebab memang dia cerita sebetul, bukan dia cerita main-main je. Belum mati. Yang tu New Testament. New Testament. New Testament ni maknanya kita Injil lah. Kalau Old Testament, dia lama lagi. Dia kitab Taurat. Lepas tu kita kena ingat, dalam Bible, bukan satu kitab, ada tiga kitab. Zabur, Taurat, Injil. Kalau Old Testament, dia panggil, itu adalah Suhuf Nabi Musa. Dan dalam kita, dalam ayat kita baca suhufu Ibrahim mawa Musa. Suhuf Musa tu adalah kitab Taurat, the Ten Commandments. Ada 10 bab. Dalam tu ada Genesis, ada Deuteronomy, dalam tu ada Exodus, Leviticus, dan ada dua lagi saya tak ingat. Numbers dengan apa satu lagi? Chronicles kalau tak silap. Itu kitab asal Taurat, tapi pun diragui kerana dalam tu banyak dah ditulis, ditokok tambah oleh padri. Tidak kurang daripada 50,000 ayat dalam Bible telah dicemari oleh penulisan tangan manusia. Lepas tu Allah Ta'ala suruh kita hati-hati bahawa dalam bab-bab itu kita tak boleh terima semua Bible ni sebagai kitab suci daripada Allah. Termasuklah yang tadi ni, yang dijumpai di tepi laut, laut mati tu. Wallahualam. Ada lagi? Seronok cerita ni. Dia kalau nak cerita pasal Bible saja, 8 jam 45 minit waktu tayangan. Itu cerita dia sehari ya. Start pukul 8, habis pukul 5. Kita tayang slide, kita bagi kertas kerja. Tuan-tuan boleh tengok satu-satu-satu fakta dia. Tapi itulah masuk dalam bab yang sangat mendalam dalam agama Kristian. Pasal apa Kristian jadi Trinity? Agama asal Nabi Isa tak kata Tuhan tiga. Pasal apa lepas Nabi Isa naik ke langit, tiba-tiba timbul di kalangan masyarakat Kristian Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Allah yang suci ni main mana? Bukan daripada ajaran Bible, bukan ajaran Injil, tapi dari ajaran Saint Paul. Saint Paul tak pernah jumpa Nabi Isa, tapi dia mengaku dia nak murid Nabi Isa. Dia hidup 325 tahun selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Punya pembohong besar. Dia kata dia dah mengaji dengan Nabi Isa. Sedangkan dia lah orang yang banyak menulis dengan tangan dia sendiri kitab-kitab Injil yang baru untuk menutup agama asal yang dibawa oleh Nabi Isa. Wallahu a'lam. Okey. Malam ni sebagai orang kata apa, macam kita panggil intro je lah. Dan kalau nak yang lebih detail tu kena cerita panjang lagi. Saya ucap ribuan terima kasih kepada pihak pengerusi, Cikgu Mat dan juga ahli tanggungkuasa Surau Nurul Iman Taman Serilik yang telah tuli memberi ruangan untuk saya. Dan saya ucap ribuan terima kasih sekali lagi. Sekian aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.